Assalamualaikum youtuber semuanya. Selamat sore. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan menyampaikan buat pemula cara mengolah siku tebal. Siku tebal ini bentuk siku ini. Yang pertama-tama kan kita cerocosin dulu ada apinya enggak. Nah. Lalu kita tancap aja gini. Tusukin. Ditusukin saja sampai ditekan dikit. Sekali lagi ya, begini hasilnya. Tusukin jangan sampai padam. Ke dalam kawasan masih ada arangnya. Ini arangnya tinggal di ketrekin dulu di tanah atau tembok. Kalau masih ada arangnya susah nyala. Nah, mungkin segitu dari kita nih, khusus buat pemula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.